Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey everyone, good morning. How are you today? I'm fine. Yes, teman-teman, insya Allah kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Hari ini, insya Allah kita akan belajar mata pelajaran TIK. Hari ini kita ingin mengenal cara membuat bangun datar di pen. Sebelumnya, teman-teman, ada yang sudah pernah tahu? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman silakan saksikan video selanjutnya. Kita akan belajar TIK dengan materi membuat bidang data di Microsoft Paint. Pertama-tama, kita buka tombol search di bawah ini. Kita ketik paint, klik dua kali, akan muncul lembar kerja paint seperti ini. Sudah tahu bukan cara membuatnya? Ini adalah tombol-tombol menu. Di menu home, pilihannya ada pensil, fill with color, text, eraser, picker, dan magnifier. Kali ini kita gunakan shapes untuk membuat bidang datar. Kita buat pertama-tama yaitu gambar persegi atau rectangle. Kita klik, tarik. Ini lepas. Kita beri warna pinggirannya, warna contohnya warna merah. Lalu kita warnai misalnya warna kuning. Seperti ini. Di dalam bangun datarnya. Lalu kita buat bulat. Untuk garis pinggirnya kita warnai dengan warna ungu. Kita gambar bulat seperti ini. Kita warnai warna merah muda seperti ini. Lalu kita pilih persegi panjang ini. Nah, lalu kita warnai bangun datarnya menggunakan warna biru ini. Lalu ada segitiga, kita pilih garis tepinya ini warnanya ini. Lalu kita warnai lagi dengan warna orange seperti ini. Segitiga siku-siku pindahkan. Kita warnai dengan warna hijau. Lalu ada bentuk ini, diamond. Ini kita warnai dengan warna lavender seperti ini. Ada pentagon ini. Kita warnai bangun datarnya menggunakan warna hijau tua seperti ini. Lalu kita pilih ini. Kita beri warna. Kenapa ya? Oh, kita bisa memilih warna menggunakan edit colors. Seperti ini, kita bisa menggabungkan banyak warna. Misalnya, kita mau warna seperti ini. Atau yang seperti ini. Kita bisa atur. Bisa lebih terang,
maupun lebih gelap. Jika sudah, kita klik OK. Tuang warnanya di sini. Lalu kita pilih bintang. Klik ini. Warna lagi dengan warna ini. Kita pilih arrows yang ke bawah. Kita pilih warnanya merah. Ini. Nah, di sini ada love atau awan. Sekarang kita buat yang awan. Pilih ini. Nah, mudah bukan? Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Gimana teman-teman? Sudah ada yang pernah mencoba? Oke, hari ini teman-teman hanya mengenal saja ya. Nanti insya Allah pekan depan kita mempraktekannya. Oke teman-teman, yuk kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dadah teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.